Jelang pernikahan pada bulan Oktober mendatang, pedangdut Rizky Rido, yaitu Rido, sudah menyiapkan undangan terbatas karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ditemui di kawasan Pertukangan Jakarta Selatan, Rido mengungkapkan bila dirinya akan mengundang 200 orang dan akan digelar secara sederhana dengan menggunakan adat Sunda dan tarian Melayu dalam pernikahannya tersebut. Mudah-mudahan berjalan dengan sesuai dengan alur yang kita planningkan. Pakai adat nggak sih? Pasti pakai adat Sunda lah gitu. Dia Sunda ada perempuannya, jadi memang harus pakai adat Sunda. Insya Allah nanti akan ada kolaborasi dengan tarian Melayu gitu. Serampang 12, karena Ido juga orang Melayu kan, jadi orang Medan, Melayu, keturunan Padang juga dari Papa. Konsep riwet juga kemarin sudah diambil Padangnya, sekarang pernikahannya mungkin pas tariannya aja yang mungkin nanti akan kolaborasi dengan Sunda dan Melayu. Undangannya sendiri berapa banyak? Kalau undangan nggak banyak-banyak ya, mengingat dalam kondisi seperti ini cuma nggak lebih dari 100 atau 200 orang. Tapi bergilir ya? Tapi pakai SIP. Rencananya pernikahan Rido dan Syufa sendiri akan diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Oktober 2021, dan dalam pernikahan tersebut saudara kembara yaitu Rizky akan menjadi saksi.